السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومن قدره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد الحمد لله kami dari sekolah dasar tahfidz Al-Qur'an Nurun Nabi Banda Aceh, sekolah yang berdiri pada tahun 2018. Alhamdulillah pada tahun ini mulai masuk tahun kedua penerimaan santri baru yang dibuka gelombang keduanya dari tanggal 19 Maret sampai 19 April. Alhamdulillah di sekolah kami ini kita mengajarkan beberapa akhlak-akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terangkum dalam visi dan misi sekolah. Visi dari sekolah STTK Nurun Nabi ini adalah menjadi sekolah tahfidzul Quran yang unggul, yang berkualitas dengan metode terbaik demi terwujudnya generasi ulul albab dalam rangka berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Menghafal Al-Quran bukan hanya untuk dirinya, tapi dia bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingnya, bagi keluarganya, teman-temannya, dan umat di seluruh dunia. Bagaimana untuk mencapai visi tersebut? Kami menggunakan ataupun merancang beberapa misi-misi untuk menyukseskan visi-visi yang tadi. Di antara misi yang kami jalankan untuk mensukseskan visi sekolah dasar tahfidzul Quran Nurun Nabi ini, yang pertama adalah mewujudkan generasi Al-Quran yang cerdas dan berakhlak karimah serta mampu membaca Al-Quran fasih dan tilawah yang bagus. Membaca Al-Quran dengan tahsin yang bagus, dengan makhraj huruf yang bagus, sehingga membuat Al-Quran itu semakin indah untuk dibaca dan indah untuk didengar. Yang kedua, mengoptimalkan kecerdasan spiritual, emosional, dan kecerdasan intelektual kita padukan di sini melalui amalan zikir dan fikir. Zikir dan fikir tidak bisa dipisahkan, karena zikir adalah kecerdasan spiritual, letaknya dalam hati, sedangkan fikir kecerdasan intelektual. Jika hanya intelek saja yang cerdas, spiritualnya tidak cerdas, maka ketika dia menghafal Al-Quran, dia jadi hafiz Al-Quran, dia bukan malah menjadi maslahah bagi umat, akan tetapi dia hanya menjadi mudharat bagi umat, bukan menyebabkan rahmat bagi seluruh alam, malah dengan Al-Quran dia melaknat seluruh alam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kami padukan antara zikir dan fikir agar Al-Quran yang dia hafal dia dapat menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang inovatif, kreatif, nyaman dan menyenangkan. Nah, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak di zaman milenial. Mereka tidak mau suasana-suasana yang terlalu kaku, harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kami sangat terbuka, kami memberi peluang bagi anak-anak untuk melahirkan ekspresi mereka masing-masing, sehingga kami melihat potensi-potensi yang mereka miliki dengan nampaknya potensi pada diri mereka, sehingga kami bisa mengembangkan potensi itu sesuai dengan kemampuan mereka. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai budaya suka memberi, menolong, serta memiliki sifat peduli sosial, rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama manusia. Di sekolah dasar tahfidz Al-Quran Nurun Nabi ini
untuk menyukseskan visi yang keempat ini, kami membuat program sedekah yang anak-anak diwajibkan setiap hari minimal ₹1,000 untuk membiasakan anak-anak peka terhadap lingkungannya. Dia bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan kawan-kawannya yang kekurangan, saudaranya yang kekurangan, dan dia ada sifat dalam hatinya selalu ingin memberi, memberi. Kami tanamkan dalam hatinya, dalam hati anak-anak ini, bahwasanya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang selanjutnya, yang terakhir, menanamkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengajarkan Asmaul Husna, kemudian mereka menghafalnya dan mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah visi dan misi dari SD Tahfidz Quran Nur Nabi Banda Aceh. Marilah seluruh orang-orang tua untuk memasukkan anak-anak kita semua di SD Tahfidz Quran Nur Nabi. Insyaallah kami akan berusaha untuk menjadikan anak-anak bapak dan ibu semua jadi hafidz hafidzat Al-Quran yang berakhlak mulia, yang menebarkan rahmat ke seluruh alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.